sekolah. Tapi kan anak MC kan enggak pernah tahu sekolah. Enggak tahu SMP kan. Iya kan? Jadi kita habis makan-makan sama ini buatan ibu nih. Ya baru tetap santai ya. Pengangguran mah santai kan. Andre. Ini pengangguran semua ini sebenarnya orang-orang asli. Asli ini pengangguran. Ini lagi di pengangguran ber. Segalanya. Hidupnya cuma lontang-lantung doang sebenarnya. Iya. Iya, toy kata-kata aku toy. Pengangguran itu enggak punya pekerjaan doang, bukan berarti enggak punya rezeki ya. Sakit ya. Oke guys, jadi Sarobo datang-datang marah malah guys. Tuh. Akang yang kita sama Oto dimarahin guys, berani kali. Artis papan atas dimarahin bang, buset. Akang? Iya, berani kali. Berani banget. Emang Pak Rupo gak ada obatnya? Iya. Apotek tuh. Siapa yang mancing-mancing? Akang MP kemarin mancing-mancing aku. Tapi emang bener gak lama agak upload? Iya, dia bilang. Tapi kenapa dia bilang dijual? Ya, kita kan liatin aja guys. Kita lihat udah nggak produktif lagi ya kan, di sisi usia emang udah lanjut ya kan. Semuanya deh. Oh, iya, gitu. Ya mentang-mentang aku jomblo selain kira nggak laku. Lo kok ke situ situ kan kemarin udah kebalian sama mantan katanya. Ada aku kebalian sama mantan, siapa yang bilang? Tepuk kepalanya. jangan ketawa kalian penonton. Oh iya. Kau dicukur kapan? Serem kali kau. Kepalamu kayak kepala pun. Jangan mengalihkan pembicaraan atau dimarah. Ya sorry geng, kemarin tiang. Kalau kita kan ya kita kan udah CS geng, rumah kita juga dekat ya kan. Kan pasti tahu lah, pasti dia. Kalau aku enggak mana mungkin geng sama kau. Penyebabnya Kang ini. Iya, konten gibah Oto. Makan kerupuk. Makan dulu kerupuk. Biar tahu dari Kerawang. Biar tenang dalam sana. Tenang dulu ya. Balik aja bang Deva. Dorong. Balik ya. Kasih bang. Aku nggak jadi marah nanti. Nggak jadi marah nih. Nggak jadi marah ya. Gak marah aku sebenarnya. Sejak kapan konten baru menjadi konten saya yeah. Otoy kayak gimana? Sejak viewers turun. The point anjir. Tahu enggak? Dolar kuning mulu. Aku tahu geng, kau penghasilanmu sudah turun sekarang. Sedangkan biaya modifmu itu di luar batas nalar. Udah jadi sebenarnya aku enggak marah, guys. Terus dia maksud buat pakai gitu. Bincang aja. Oh ya sorry ya kayaknya. Sorry bang ya. Sorry bener aku tuh. Tapi ada kata-kata lu katanya dia gak pantas pakai hadung. Iya. Iya benar. Gue saksinya. Menang-menang badan lo tinggi gede. Kau yang pantas. Gak gitu geng. Masih marah gue pakai hadung. Marah lagi nih. Gak gitu. Ini orang ini berdua. Kita dengerin aja guys. Kita dengerin para susu aja. Bisa dia. Ya lo ya. Kita dengerin susu. Iya, siap. Pura-pura marah, guys. Biar rame aja. Aku gak mabuk, cuma dikit doang. Gak mabuk aku sebenarnya. Harga yang gak mabuk. Oh iya, iya. Harga yang gak mabuk. Ada ajan, ada ajan. Ajan, ajan. Ajan, ajan. Ada ajan. Ada ajan, harga. Ajan, ajan. Oke. Oke. Yes, ajan, yes. Kita lanjut nanti aja. Yes, ajan, yes. Cocok dia pakai dua. Para suhu, guys. Ini ngapa ini orang-orang hidup di kamera kayak gini? Ini anggota lu semua. Iya, betul. Lebih dari ini. Anggota lu semua. Ini semua anggota kita. Kita semua saudara. Lu ketuanya ya? Enggak ada ketua di sini. Duduk sama rata, berdiri sama tinggi. Di kata-katanya. Memang cocok lah kalau jadi lagu. Kamera-kamera kayak gini. Nah, kan. Mendingan. Parah ini kameranya. Kamera apa sih?
Kalau gak kau edit dikit aja. Awas kau bilang unsubscribe kau. Para udah mau main di sebelah kita akan menghindari masjid ya. Eh, tapi enggak loh. Bang Hasan sama si Andre putih itu di belakang. Kau kira itu sebanyak apa? Bicara kau. Si Akang juga putih ini. Besar kau aja Bang. Nexon, biar copyright, biar dolar kuning. Senang kali dia ngeliat teman susah ya kan. Itu orang-orang kayak gitu tuh yang harus kita hilangkan. Hei, lagu ini gak copyright. Kita ini lagi nyetuh. Kau diem aja orang kami. Nexon katanya. Gue yang disalahin aja. Udah masih berharap enggak? Udah yakin ya? Iya, yakin lah. Jadi yang belum pernah digibahin itu lu. Selamat dulu dong. Lu nanti gibahin lu. Siapa yang gibahin dia? Nanti gua sama si Akang. Oh gitu. Gibahin. Nah, adil ya. Ngobrol yuk. Nanti kita gibahin dia, Kang. Iya, gibahin. Rasanya pengangguran kayak gimana? Iya. Udah pengangguran ya, Dek. Kasihan. Iya, ya harusnya gua udah kerja, masih malam gua. Oke. Oke, kita bakar-bakar dulu, guys. Kita lanjut lagi, guys. Kita mau makan-makan. Mak lagi ngapain, Mak? Goreng sosis. Sosis. Ada kakak siapa ini namanya? Dewi. Ada Kak Dewi, guys. Iya, lagi kita makan-makan ya, Mak. Guys. Banyak kan makanan, guys. Ada ayam. Ada apa ini? Basgor. Tak-tak. Ada semangka juga, guys, tuh. Ramai, guys. Tuh. Di depan lagi gitar-gitaran, guys. Kita lanjut nanti lagi, guys. Boom. Oh, guys, jadi udah mau makan-makan, guys. Tuh. Ramai, guys. Ramai kali, guys. Makan-makan dulu, guys, ini, guys. Kita cuci tangan, cuci kaki. Ada Tante Widya juga, guys. Ya, teman-teman, mantap teman-teman. Ini abang siapa namanya? Setiawan. Yes, kita baru kenal ya, kenalan dulu. Oke, dari mana bang? Dari Cikarang. Makan. Berarti dekat sama Bang Dikron? Dekat sama Bang Dikron. Tadi kan kita barengan sama Bang Dikron. Coba kemarin masa-masa tanggal 2 9 4 jam. Pusat Bang Dikron, guys. Kami, guys, ada Bang Hasan, Bang Paropo, Kang Henti, Bang Dikron, Eka, Bang Setiawan, guys. Besok lagi tapi besok lagi ya dia. Makan sono dikit jadilah. Tuh.
Ya dikit aja. Pada ngantri gitu. Yes, menunya ayam plus sosis. Ada sambal kecap juga, guys. Sebenarnya sambalnya banyak, guys. Kita milih sambal kecap. Ada sambal kacang, ada sambal tahu, guys. Kita nyobain masakan Mas Emak, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjut nanti, guys.